Alasan Saipul Jamil melakukan perlawanan saat ditangkap polisi. Dalam video yang beredar, Saipul Jamil juga sempat melakukan perlawanan hingga berteriak saat dikeluarkan dari mobil oleh sejumlah polisi. Bahkan Saipul Jamil sampai merengek-rengek agar dilepaskan. Saipul Jamil juga sempat berbicara agar memanggil polisi yang sebenarnya. Kuasa hukum Saipul Jamil pun membeberkan penyebab kliennya merengek-rengek dan melakukan perlawanan saat ditangkap polisi. Kuasa hukum menjelaskan soal kondisi Saipul Jamil ketika akan diamankan polisi di jalanan. Dalam beberapa potongan video yang beredar, terlihat Saipul berteriak histeris seperti tak mau dibawa oleh polisi. Kuasa hukum Saipul Jamil, Raja Simanjuntak menjelaskan saat itu Saipul kaget dan berusaha untuk mengamankan barang berharga yang ada di mobil. Samsul Hidayatullah, kakak Saipul Jamil melihat bahwa ada ketakutan saat itu dari adiknya. Ia merasa bahwa adiknya takut dijebak karena pada akhirnya hasil menyatakan bahwa Saipul Jamil negatif dari narkoba. Dia sih kayaknya kaget aja, takut ada yang menjebak, ungkap Samsul. Kuasa hukum Saipul Jamil, Raja Simanjuntak juga menegaskan bahwa Saipul Jamil tak bersalah berdasarkan hasil tes urin. Setelah menjalani pemeriksaan di Polsek Tambora, Jakarta Barat, hasil tes urin Saipul Jamil negatif narkoba.